Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 5, hari ini kita belajar bagaimana membuat tulisan bergaris bawah. Untuk membuat tulisan bergaris bawah, kita memerlukan ikon underline. Bisa kalian lihat, ikon underline itu ada di grup font. Cara menggunakannya, pertama, kalian blok kata atau kalimat yang akan kalian buat garis bawah. Misal, pada awal kata, kita klik dan tahan, kemudian digeser sampai akhir kalimat. Kemudian, kita pilih, kita klik ikon underline. Nah, di sini kita bisa melihat bagaimana tulisan atau kalimat tersebut sudah bergaris bawah. Demikian pelajaran hari ini mengenai membuat tulisan bergaris bawah. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.